Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Oke. Pada konten kali ini, saya akan mereview penghasilan YouTube dari Syam Kapuk, yaitu YouTuber yang membahas tentang tutorial-tutorial gitu ya, geng. Oke, tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari id.noxinfluencer.com, geng. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Syam Kapuk, buruan di subscribe ya, geng. Oke, langsung saja kita beralih ke id.noxinfluencer.com, geng. Di sini dapat kita lihat subscribernya Syam Kapuk ini mencapai 3,62 juta. Wow, naik 0,28%. Rata-rata view-nya mencapai 327,71 juta. Naik 0,07%. Selanjutnya kita beralih ke status channel. Data diperbarui pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2020. Dari segi channel, Syam Kapuk ini berada di peringkat 3209 global atau dunia. Sedangkan di negara di peringkat 85. Selanjutnya, tampilan rata-ratanya mencapai 75,08 ribu. Di peringkat global 234.585. Selanjutnya, taksiran penghasilan bulanan yang didapatkan Syam Kapuk dari YouTube yaitu mencapai 84,54 juta sampai 295,92 juta rupiah. Wow, banyak ya, geng. CPM-nya mencapai 11.000 sampai 38,51.000. Syam Kapuk analisis skor Nox-nya mencapai 2,53, kinerja baik ya. Dalam 30 video terbaru yang ditampilkan oleh channelnya Syam Kapuk ini, views-nya mencapai 2,14% normal, likes views-nya 1,82% bagus, comment views-nya 0,28% luar biasa, sedangkan dislike views-nya 0,09% bagus. Selanjutnya, perkiraan geografi pemirsa, yaitu orang dari negara mana saja yang tercatat menonton channelnya Syam Kapuk ini. Di sini tercatat ada Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, India, Jerman, Finlandia, Filipina, Kanada, dan Italia. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest siapa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.